Hello guys, welcome to Harris Creation Channel. Okay, kali ni aku nak cuci, aku nak recall balik tank use, arti air use ni sebab dah lama tak cuci, dekat 2 minggu dah tak cuci. Belum kita teruskan untuk recoil tank ni, aku nak minta tolong korang subscribe channel aku Harris Creation, subscribe ataupun tekan bell supaya senang kita berjumpa lagi di lain-lain video akan datang. Okay, first kita buka tank Zeus ni. Okay, dia ni tank yang dah lebih 2 minggu aku tak cuci, cuma aku cuma tukar kapas je. Tank Zeus RTA daripada Jig Vape. Okay, masukkan dalam air. Aku cuci. Dah hitam. Nampak? Hey, that's pretty good. 2 minggu tu. 2 minggu tak cuci. Okay. Ini ada keras sikit. Tapi kena guna. Kena hati-hati dengan kaca. Okay. Masuk dalam air. Okay. Rendam dalam air. Lepas tu kita cuci. Lepas tu kita lap-lap lah. Biar kotor-kotor. Lepas. Bagi yang rajin untuk cuci tank ni, disarankan setiap kali tukar liquid, korang tukar cuci lah tank ni, atau setiap kali korang recoil, setiap kali recoil cuci. Ini jangan hilang seal ni, kalau hilang memang leaking. Sedap. Bisa kering ya. Ini kalau akan nampak kotoran dalam kotor, so korang kena lap dan cuci bersih-bersih untuk mendapat kepuasan yang maksimum.
ukurannya. Foto. Pastikan bersih dan keringkan. Kotoran ni akan menyebabkan rasa flavor anda tak sedap, kurang memuaskan. So rajin-rajinlah mencuci tank. Drip tip pun selalu cuci. Drip tip ni memang aku hari-hari cuci lah. Drip tip. Kena cuci hari-hari. Dia untuk kesihatan mulut anda. Ini cara nak buang potong ujung ni. Okay, lepas tu baru korang tarik. Okay, kita nak tukar recoil. Cari nampak lubang. Okay. Keluarkan koil yang dah rosak dah lama. Buka. Okay. Koil yang dah rosak, so buang koil. Okay. Lepas tu kita akan start membuat coiling. Kita gunakan pantal 26. Pantal kewan 26. Dan kita akan gunakan pantal A26 A1. Okay. Gunakan coil jig. Gunakan saiz 2.5 mm. Okay. 6 gulung. Pastikan dia golong cantik, rapat-rapat. Lepas tu kita potong pendek. Sama tinggi. Nampak pendek. Okay.
Kita masukkan kepada drink juice. Bila dah pasang, korang rapatkan apa dengan koil untuk mendapatkan pembakaran sekata. Okey, pastikan yang berapi dari di tengah dulu, lalu pergi ke tepi. Kalau dari tepi ke tengah, kena adjust balik. I just di lubang ni. Okey. Just ikut lubang kapas. Sebab kapas akan melalui sini dan di sini. Okey. Test lagi. Adjust balik. Pastikan yang berapi daripada tengah dulu ke tepi. Okey. Nice. Okey, adjust lagi. Okey. Okey, kita dapat 0.75 ohm. 0.75 ohm. Okey. Kapas tak kisah. Kapas apa-apa. Tapi saya lebih suka kapas Muji. Kapas Muji. Kalau pakai kapas Exhale ni pun okey. Tapi saya lebih suka kapas Muji. Buat dia tahan. Buang yang tepi tu. Pastikan jangan terlalu ketat.
Kemudian gunakan liquid breakfast Tiffany. Breakfast Tiffany 6 mg free base. Alright, kita masuk kembali tangkari. Okay, adjust lubang ini. Okay, masukkan liquid. Okay. Okay, selesai. Selesai sudah coiling juice tank. Okay, sekarang kita nak test. Kita nak test lah. Puff. Sedap. Okay, itu saja video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Kita berjumpa di lain video. Lepas ni mungkin kita nak review pasal pot system yang untuk subniknya. Okay, bye.